Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel CSW 776. Seperti biasa, buat teman-teman yang baru hadir di channel kami, sebelum kita lanjut ke videonya, tolong dibantu dukung dulu channel kami dengan cara diklik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan ketika ada video terbaru dari kami. Oke, ya, di kesempatan video kali ini, karena ada dari teman-teman yang minta di-sharekan atau dibagikan suara panggil atau SP karya Bang Andi Supar, yaitu SP Tarik Bayangan Revisi yang versi originalnya, ya. Karena ada yang request minta di-sharekan versi originalnya, maka di kesempatan video kali ini, di sini kami akan bagikan SP Tarik Bayangan Revisi ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu semua petani walet yang membutuhkan suara-suara berkualitas, ya. Jadi untuk SP Tarik Bayangan Revisi ini, teman-teman tidak perlu ragu lagi, ya. Pokoknya tidak perlu ragu jika ingin menggunakannya, karena di dalam SP Tarik Bayangan Revisi ini, di sini DNA-nya itu DNA pilihan semua, teman-teman, ya. DNA pilihan semua yang memang betul-betul berkualitas dan sudah teruji, teman-teman, ya. Jadi teman-teman tidak perlu ragu jika ingin menggunakan SP Tarik Bayangan Revisi ini, karena dulu juga kami pernah menggunakannya, ya, dan hasilnya sangat mantap, teman-teman. Oke, kita coba, ya. Jadi untuk full durasinya ini 3230, teman-teman, ya. 32 menit lebih 30 detik untuk full durasinya. Nah, ini ya DNA-nya. Nah, untuk kejernihan suara pun tidak diragukan lagi, teman-teman, ya. Suaranya sangat bersih dan jernih. DNA suara lama, teman-teman, ya. Jadi untuk settingan volume, ya, kalau teman-teman menggunakan tweeter magnet untuk suara panggilnya di LMB, usahakan settingan volume cukup di arah jam 8, ya. Cukup di arah jam 8. Tapi kalau teman-teman menggunakan tweeter AX61 atau AX65, volumenya di arah jam 9, ya. Jadi untuk volume suara tarik disesuaikan aja. Yang penting di area void jangan terlalu bising, ya. Nah, untuk suara inapnya bebas, teman-teman, ya, mau menggunakan suara inap apa saja. Tetapi di sini kami tetap rekomendasikan suara inap. Gunakanlah inap bayangan revisi, ya, inap bayangan revisi atau inap akau, ya. Jadi ini suara original dari channel Super Sinar 77, ya, dari Guru Andi Supar. Oke, ya, teman-teman, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat buat semua petani walet dan
Untuk linknya nanti silahkan dicek di deskripsi seperti biasa. Jangan lupa di klik tombol like-nya dan silahkan komen di kolom komentar. Dan yang terpenting, klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu.